Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai mengenal alam malaikat dari hubung kait para malaikat dengan para nabi, hubung kait malaikat dengan manusia, kemudian apa saja yang membuat manusia malaikat senang dan apa saja yang menjadikan malaikat itu tidak suka dan tersakiti, kemudian berapa jumlah para malaikat, kemudian juga bagaimana para malaikat itu ketika mereka bersama manusia, dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin, siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan juga Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang dihormati. Maksudnya Ka'bah. Saat itu tidak, Ibrahim belum membangun Ka'bah. Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram? Ka'bah al-muharram, maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu, Ka'bah itu kemudian roboh sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, bukan membangun, karena pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah dan putranya Ismail, karena memang Ka'bah sebelumnya sudah dibangun oleh siapa? Oleh malaikat. Ibrahim tinggal meninggikan saja dari pondasinya. Lah, ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim kemudian pulang setelah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pulang ke Palestina. Dan Ibrahim sudah tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menjelma anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekal, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Dan itu menjadi syariat kita, ya kan? Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Siapa yang pertama kali mengajarkan cara menghormati tamu? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Jadi ketika 3 orang ini datang ke rumah Ibrahim, dia langsung menyembelih seekor kambing. Setelah itu memasaknya, kemudian menghidangkan di antara 3 tamu tadi. Rupanya jangan lagi memakan, nengok saja tidak. Dikasih minum juga sama. Jangan lagi meminum, ditengok saja tidak. Malah tamu ini memperhatikan wajah Ibrahim. Jadi takutlah Ibrahim kalau ada tamu kayak gini. Maka Ibrahim ketakutan, dia sudah tua, tamu ini muda-muda bisa saja melakukan kejahatan. Tapi kemudian belakangan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa 3 tamu itu adalah jelmaan dari Jibril, kemudian Mikail dan Malakul Maut. Setelah itu kemudian Ibrahim baru paham siapa yang dihadapannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang ini dengan 2 tugas. Pertama tugas kepada Ibrahim, yang kedua tugas kepada keponakannya Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Adapun tugas kepada Ibrahim, maka malaikat ini menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan punya anak namanya Ishak, lain ibu dengan Ismail. Kemudian yang kedua, setelah memberikan habar gembira bahwa Ibrahim akan punya Ishak, maka 3 malaikat ini kemudian menuju negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Karena mereka menjelma orang-orang laki-laki tampan, laki-laki yang kekar gitu kan, sehingga ketika masuk ke negeri Sodom, Lut itu punya anak perempuan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan Sodom. Jadi kalau ada laki-laki masuk, disuruh pulang. Karena apa? Takut diperkosa oleh orang-orang Sodom. Laki-laki memperkosa laki-laki, aneh ya? Harusnya laki-laki memperkosa perempuan kan gitu. Ini laki-laki memperkosa perempuan laki-laki gitu kan. Namanya kaum Lut, liwat. Bahasa kita kerennya LGBT lah ya gitu. Kemudian anak muda ini terus memaksa ingin bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena mendesak, kemudian anak putrinya membawa 3 tamu yang tampan-tampan ini ke rumah Lut. Rupanya istri Lut ini berkhianat. Dia keluar dari rumah ngasih tahu kaum Sodom bahwa di rumah dia ada tamu laki-laki yang tampan-tampan. Oh, cepat kamu ke sana gitu. Datang segerombolan laki-laki, kemudian mengepung rumah Lut tuh, memaksa ingin masuk dan mengambil 3 anak muda tampan itu. Mereka nggak tahu kalau itu adalah malaikat gitu. Masa malaikat mau diperkosa? Ya, gitu. Akhirnya kemudian mereka karena memaksa itu membuka, mendobrak pintu. Lut sudah berusaha menahan pintu, tapi mereka meringsak masuk. Disitulah mereka baru paham ketika Jibril alaihi salatu wassalam melihat mereka. Jibril keluar dan langsung merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, dan langsung ditampar oleh sayapnya. Semua buta matanya. Jadi yang datang itu semuanya buta. Kalau yang nggak datang nggak buta lah. Itu hukuman yang pertama kepada kaum Lut, dibutakan matanya. Jadi keluar matanya semua dari tempatnya. Kemudian setelah itu Jibril terbang ke atas dengan 1 sayap. Jibril menancapkan ke negeri Sodom, kemudian mengangkat ke langit, kemudian menumpahkannya. Otomatis orang berjatuhan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah berjatuh sampai di bumi, Allah tembakin dengan batu seperti meteor. Ada apinya sampai mati. Setelah itu baru Allah timpakan Sodom dan mengubur mereka semuanya. Dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil istimbat hukum bagi para pelaku homoseksual, bahwa mereka bukan dirajam, tetapi mereka dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru ditembakin batu. Nah, begitu ya. Tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas antum. Nanti antum tangkepin pula itu orang-orang di jalan itu. Ya. Dibawa ke yang tinggi, dilempar-lemparnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini ikhwatu fidin, di sini ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, raja kedua Bani Israel setelah Talut. Daud, kemudian Sulaiman. Itu 3 raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah. Makanya kesehariannya Daud itu menjadikan 1 hari untuk melayani rakyatnya, 1 hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Robnya, dan 1 hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Daud membagi 3 tuh. 1 hari untuk melayani rakyatnya, setelah itu 1 hari besoknya dia fokus untuk ibadah kepada Robnya, 1 hari berikutnya baru dia melayani keluarganya. Jadi kalau dia sedang fokus ibadah atau sedang melayani keluarga, datang kaumnya mengadu, tidak akan direken sama Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada waktu harinya. Sampai suatu ketika ada 2 orang yang bertengkar tuh, ingin sempat diselesaikan masalahnya, datang kepada Nabi Daud pada hari di mana Daud sedang beribadah kepada Allah. Daud tidak peduli, kenapa? Nunggu 3 hari lagi lah. Ini hari saya beribadah, jangan diganggu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat menguji Daud. Dengan cara apa? 2 malaikat ini menjelma 2 orang yang sedang bertengkar, kemudian naik pagarnya istana Daud. Padahal dikunci itu. Pagarnya tinggi, orang nggak bisa masuk. Ya kan? Nggak ada orang yang bisa masuk dan meloncat pagar. Jadi ketika 2 orang jelmaan malaikat ini meloncat pagar, otomatis Daud takut lagi tuh. Nggak ada orang yang bisa meloncat pagar, kenapa orang ini bisa gitu kan? Takutan Daud gitu kan? Maka kedua orang ini mengatakan, wahai Daud, kami ini orang yang sedang bertengkar, tolong damaikan kami. Akhirnya kemudian Nabi Daud akhirnya sudah reda dan mengatakan, ada apa dengan kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya punya begini, orang ini begini. Tapi Daud kemudian tergesa-gesa memberikan jawaban. Harusnya seorang mufti harus hikmah dalam menjawab. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang hakim kemudian memutuskan perkara, tidak boleh sembarangan, sebab dampaknya nanti bahaya. Kemudian cerita berikutnya, cerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria ini pamannya Maryam, dan Maryam ini terlahir dari keluarga Imron, dan keluarga Imron ini keluarga penghuni Baitul Maqdis. Karena solehnya, maka Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam satu surat namanya Al Imron. keluarga Imron, punya anak namanya Maryam, maunya laki-laki tapi keluar perempuan gitu kan, karena dia sudah bernazar kalau punya anak diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, ya sudahlah perempuan pun tak apa-apa gitu kan, diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria pamannya. Anehnya Maryam ini nggak pernah keluar dari mihrabnya, dia beribadah sejak kecil, dia beribadah sampai dia gadis, subhanallah. Karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rizkinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya sudah ada makanan di situ, dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas, makanan yang harusnya ada di musim panas ada pula di musim dingin. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun, istri saya sudah 90 tahun, belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya. Dari setelah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria. Padahal usianya sudah 100 tahun, istrinya 9 tahun, itu kan sudah tua ya. Coba saja bapak-bapak nanti kalau usia 100 tahun coba ngaca kayak apa mukanya. Yeah. Kan sudah tua dah. Secara logika dokter pun nggak ada yang mengatakan umur segitu punya anak. Apalagi Allah mengatakan wa mar'atuhu akhir, artinya bahwa istrinya mandul gitu kan. Tapi kuasa Allah keduanya memiliki punya anak. Dari sini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, nggak punya anak berdoa, nanti Allah kabulkan. Di sini ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Zakaria dan Maryam. Kemudian hubung kait para malaikat dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kita tahu sebelumnya langit itu penuh dengan jin. Setiap hari jin itu naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada para malaikat, supaya apa yang terjadi di bumi Allah tugaskan malaikat itu. Jadi jin itu mencuri dengar. Tapi setelah Rasul diutus jadi Nabi dan Rasul, maka langit diamankan oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara dukun dengan kenabian. Maka Allah amankan langit, tidak ada lagi jin yang naik, karena bintang dipungsikan untuk menembaki jin yang naik ke langit. Dari situ menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Rasul, karena malaikat disuruh menjaga langit dan memfungsikan bintang untuk melempari jin. Bahkan setelah kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelahnya ada satu perang namanya Perang Badar. Perang Badar ini bermula ketika kafilah Abu Sufyan membawa dagangan dari Mekah menuju Syam, dan rute jalan dari Mekah ke Syam itu tidak bisa, harus kecuali harus melalui Madinah. Tidak ada jalan lain, harus rutenya Madinah. Makanya ketika Rasul mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan, oh senang dia. Kemudian dia mempersiapkan pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 314 orang. Kita akan merampas hartanya Abu Sufyan, karena mereka telah merampas harta kita di Mekah dulu. Berangkat yang 314 menghadang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan cerdas. Dia mendengar bahwa mata-matanya melaporkan bahwa Rasul sudah membawa pasukan dan hendak merampas dagangannya. Segera dia mengutus orang untuk melaporkan kejadian kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Berangkat tuh ini orangnya Abu Sufyan ini. Sampai di Mekah dikasih tahu Abu Jahal, marah Abu Jahal. Akhirnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Nabi SAW. Berangkat 1000 pasukan dari Mekah, kemudian bertemu di Badar. Rasul adalah manusia sama seperti kita, Abdullah, hamba Allah. Kalau seandainya Rasul ada ketakutan wajar gitu kan, karena ini perang perdana, jumlahnya 314 melawan 1000, nggak imbang kan begitu. Akhirnya kemudian Rasul berdoa di malam hari, istighasah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Rasul beristighasah kepada Allah di malam hari untuk kemenangan di besok hari, maka Allah kabulkan istighasahnya dengan cara apa? Dengan cara ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Jibril sudah menghabarkan kepada Rasul bahwa akan turun 1000 malaikat menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang di sampingnya, "Abshir ya Abu Bakrin." Berbahagialah Abu Bakar. Jibril memberitahu dia telah membawa 1000 malaikat. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1314 lawan 1000. Nah, kan? Kalau tadinya apa? 1000 lawan 314 kan itu. Sekarang berbalik, nggak imbang. Kaum muslimin, 314 plus tentara malaikat 1000. Kemudian Allah janjikan dalam Al-Quran, intattaqu wa tasbiru yumdidkum bisalasati alafin minal malaikat. Tapi engkau ya Muhammad kalau mau bertakwa dan sabar, ku tambah 3000 lagi. Oh ya. Berapa jadinya? 4000 lagi. Ya. Makin gak imbang tuh. Ya. Dari malaikat 4000 plus 314 orang dari tentara Rasul melawan 1000. Pas peperangan, rupanya Allah tambah lagi bi khamsati alafin minal malaikah, 5000 malaikat turun. Menunjukkan bahwa ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Sehingga Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan itu minggat dari peperangan, kemudian dia lari ke Mekah, selamat dia. Dia cerita kepada Abu Lahab, sungguh aku melihat kepala-kepala pasukan kita melayang tanpa tahu siapa yang menebasnya. Nah, melayang-layang kepalanya gitu kan. Ya. Malaikat. Karena Nabi SAW ketika membawa pasukan itu ada suara Aqdim Haizum, Aqdim Haizum, Aqdim majulah Haizum. Haizum itu maksudnya Jibril, membawa kuda putih gitu kan. Sahabat belum mencabut pedang, kepala sudah melayang-layang, bayangkan. Kan aneh itu kan? Ini belum dicabut, kenapa kepalanya pada putus? Ya. Siapa yang memutuskan kepala? Malaikat. Makanya ikhwatu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai perang, Abbas bin Abdul Muttalib itu salah satu tawanan Rasul karena dia belum masuk Islam. Dia ikut pada tentara orang Quraisy. Kena tangkap dia, jadi tawanan Rasul, diikat Abbas bin Abdul Muttalib, walaupun belakangan masuk Islam kan? Ditanya sama Rasul, siapa yang menawanmu? Sahabat yang di sampingnya, ana ya Rasulullah, kata Abbas, bukan kamu, katanya. Yang menawanku adalah orang yang sangat kekah, membawa kuda putih dan pakaian putih, di tangannya pedang yang mengkilat. Kata Rasul, ya Abbas, innahul malaika, wahai Abbas, itulah malaikat. Gitu kan? Menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Itu namanya hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kemudian ada hubung kait para malaikat dengan orang-orang yang beriman, karena tidak mesti dengan nabi. Malaikat juga ada hubung kait dengan orang-orang di luar para nabi. Contoh, ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair, dia sedang baca Al-Quran, dia sholat malam, kemudian baca Al-Quran dikeraskan, di sampingnya anaknya sedang tidur, kemudian di sampingnya ada kuda yang sedang diikat. Setiap dia membaca Al-Quran, kuda ini ngamuk, bergerak-gerak gitu kan, meringkih-ringkih. Tapi kalau dia hentikan baca Qur'annya, berhenti juga kuda itu. Dia baca lagi, ngamuk lagi kudanya. Dan tiba-tiba langit itu ada awan dan bercahaya di atasnya itu. Karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dihentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya sholat malam, saya membaca Qur'an, terjadi begini-begini. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau lanjutkan bacaan Qur'anmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaan. Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid bin Hudzair. Kemudian contoh yang lain juga, Tolha bin Ubaidillah, dalam perang Badar atau perang Uhud ke perang Badar gitu, lupa saya. Dia terkena panah badannya. Ya. Namanya manusia kalau terkena panah, ketancap panah gitu kan, dicabut otomatis kan meringis gitu kan, minimal berteriak aduh kan begitu. Jadi dia terkena panah, pas dicabut dia ngomong aduh sakit gitu kan. Kata Nabi SAW, ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yang turun. Ya Talha, kalau tadi kamu tidak mengucapkan aduh tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi sini ada hubung kait antara malaikat dengan siapa? Dengan Tolha. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia, sampai pun kepada kita yang bukan Rasul, bukan sahabat, hanya orang biasa gitu kan, malaikat akan bersama kita. Termasuk di masjid ini, di masjid Muhajirin ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dibacakan Quran, dibacakan hadis Nabi, dipelajari Quran dan hadis Nabi tersebut, kecuali turun padanya rahmat dan ketenangan, wa haffathumul malaika, malaikat dari mana-mana akan datang, kemudian akan mengerubungi kita di atas masjid, sampai akhirnya malaikat akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang paling ujung ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita, ngapain kau kumpul-kumpul di sini gitu, numpuk di sini, ada apa gitu maksudnya ya. Maka malaikat menjawab, karena hamba-hambamu ya Rabb yang dibawa, mereka sedang berzikir kepadamu dan bertasbih. Kata Allah, mada yuridu ibadi, apa yang dikehendaki hambaku? Maka malaikat mengatakan, yuridunal jannah wa yakhafuna minan nar. Orang-orang itu sedang mengharap sorga dan takut kepada neraka. Kenapa? Karena tujuan orang belajar itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu tujuan orang belajar kan? Siapa yang meniti sebuah jalan, di sana ada ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Maka Allah mengatakan, aku kabulkan keinginan mereka dan aku amankan mereka dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan bersama kita. Bahkan apabila seseorang itu berwudu kemudian tidur, dalam sebuah riwayat Tirmidzi, maka malaikat yang di samping ketika kita tertidur pula selepas kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat itu akan berdoa sepanjang malam sampai kita bangun. Doanya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa ini, orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Termasuk juga para malaikat itu akan menjaga kita. Makanya coba perhatikan, coba seandainya antum malam ini jangan tidur di kamar, tidur di teras. Teras rumah antum di luar, antum tidur di situ. Ya. Kemudian antum bangun, ada nggak semut masuk telinga antum? Ada nggak tiba-tiba bangun kecoa di sini? Ada? Atau tiba-tiba ada lipan di sini? Kok banyak lipan di telinga saya ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjadikan semut tidak masuk ke lubang hidung? Siapa yang tidak menjadikan kecoa masuk ke telinga? Siapa yang tidak menjadikan lipan itu masuk ke mulut? Kata Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir mengatakan, karena Allah mengutus malaikat untuk menjaga hamba-hambanya. Wa inna alaikum lahafidin. Dan Allah berikan kepada kalian malaikat para penjaga. Malaikat penjaga beda dengan raqib dan atid. Kalau raqib dan atid pencatat. Kalau penjaga kita itu, kalau seandainya Allah takdirkan kita sedang di jalan, harusnya kita ditabrak, akhirnya tidak jadi ditabrak. Harusnya kita nabrak, tidak jadi nabrak. Harusnya kita jatuh, tidak jadi jatuh. Siapa yang menjaga kita seperti itu? Malaikat. Cuman kan kita tidak tahu, kalau Allah takdirkan Allah menyingkap malaikat, tentu kita akan melihat malaikat di mana-mana. Karena malaikat gaib bagi kita, kita tidak bisa melihatnya. Dan itu menunjukkan bagaimana para malaikat itu bersama Bani Adam. Tetapi ada hal-hal yang terkadang malaikat tersakiti dengan kita. Contoh, Nabi SAW mengatakan bahwa pernah mengusir orang yang ketika masuk ke masjid mulutnya bau bawang. Mungkin kalau zaman sekarang bau rokok lah ya. Kalau zaman dulu kan makan bawang mentah. Kalau sekarang kan jarang orang makan bawang mentah kan. Ya bau rokok lah. Makanya kalau para perokok anda yang belum bisa meninggalkan rokok, kalau masuk masjid jangan kumur-kumur dulu lah kan gitu, baru masuk gitu. Kenapa kemudian dilarang orang yang makan bawang masuk ke masjid? Ada alasannya, kata Rasul, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat tersakiti dengan bau orang ini sebagaimana anak Adam tersakiti kalau ada di sampingnya. Coba saja kalau antum sholat di samping antum ini sudah nggak mandi 5 tahun, 5 kali ya, mungkin berapa hari gitu kan nggak mandi ya, ketiaknya nggak pernah dikasih Rexona umpamanya kan. Mungkin antum mikir-mikir gara-gara gak khusyuk antum, tersakiti kan dengan orang sebelah itu. Sebagaimana orang tersakiti kalau di sampingnya ada orang yang sangat bau, maka malaikat tersakiti juga dengan orang yang bau itu, menunjukkan malaikat tersakiti dengan Bani Adam. 2. Ketika malaikat Jibril hendak masuk ke rumah Rasul, tiba-tiba nggak mau masuk. Rasul mengatakan, ya Jibril, udkhul, masuk. Jibril nggak mau. Rupanya alasannya karena di rumah Rasul itu ada tirai Aisyah, ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. Kemudian oleh Jibril diisyaratkan ke gambar itu, oleh Rasul diambil gambarnya, digulung-gulung kemudian dibuang. Maka Jibril mengatakan, aku tidak mau masuk karena di rumahmu ada gambar yang bernyawa. Kalau kau mau, potong kepalanya, atau kalau kau mau, jadikan dia alas dan dihinakan di sana. Menunjukkan malaikat tersakiti dengan gambar kan, dengan gambar yang bernyawa maksudnya. Ataupun tersakiti dengan orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tidak akan masuk. Termasuk rumah yang banyak patungnya, malaikat juga tersakiti di situ. Lah di situ ikhwatu fillah menunjukkan bahwa malaikat pun tersakiti dengan anak Adam. Sebagaimana juga malaikat sangat senang apabila ada anak Adam yang beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang. Malaikat sangat senang sehingga malaikat akan terus menjaganya. Kemudian juga para malaikat ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jumlah yang banyak. Jumlah mereka tidak bisa dihitung dengan jari, dengan kalkulator, dengan apapun alat yang bisa menghitung, malaikat tidak bisa terhitung. Saking banyaknya. Dan itu dilihat oleh Rasul ketika Rasul mi'raj ke langit, kemudian sampai di satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bahnya manusia ya Ka'bah di Mekah. Kalau Ka'bahnya malaikat namanya Baitul Ma'mur. Kata Ibnu Katsir, Ka'bahnya malaikat itu sejajar dengan Ka'bahnya manusia di bumi. Jadi kalau jatuh menimpa Ka'bah yang ada di bumi, sejajar ya. Menunjukkan bahwa mereka punya Ka'bah. Lah Rasul ketika mi'raj melihat setiap hari ada 70.000 malaikat tawaf, habis itu keluar dan tidak kembali. Ada yang mengatakan diwafatkan. Jadi hidupnya satu hari saja diciptakan 70.000, masuk ke Baitul Ma'mur tawaf, habis itu diwafatkan. Ada yang mengatakan entah kemana perginya. Kemudian masuk lagi malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Hari itu juga keluar, besoknya masuk lagi dengan jumlah yang sama. Hari itu keluar, kemudian besoknya malaikat baru dengan jumlah yang sama. Begitu setiap hari. Coba Anda bayangkan berapa tuh jumlahnya tuh. Makanya Rasul mengatakan setiap satu jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang menata saf dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka banyak, ya kan? Dan di antara ikhwatu fiddin, walaupun jumlah itu para malaikat, mereka sudah dibagi-bagi tugas. Bukan mereka sesuka hati, tidak. Mereka sudah dibagi tugas oleh Allah Azza wa Jal dengan seluruh tugas yang ada di alam semesta ini. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu saja seperti Jibril. Ada malaikat yang tugasnya ngirim hujan seperti Mikail. Mikail tidak sendirian, ada malaikat-malaikat yang lain yang membantunya. Makanya ada satu kisah dalam Sahih Muslim kalau tidak salah. Nabi SAW menceritakan tentang dua orang yang memiliki dua kebun. Tiba-tiba ada awan. Awan ini berjalan sampai ke atas kebunnya seseorang. Tiba-tiba mengeluarkan hujan. Anehnya, hujan itu hanya ada di kebun itu saja. Jadi kebunnya luas, ya, tapi hujannya hanya di situ saja. Ini satu petak gitu kan. Ini banyak kebun orang, tapi awan itu hanya menghujani petak itu saja. Dan memanggil-manggil nama orang pemilik kebun itu dari atas. Jadi orang yang mengikuti awan itu dari belakang penasaran, kenapa awan itu asik di situ saja, setiap ada awan di situ lagi gitu kan, dan tidak menghujani kebun sekitarnya. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada penghuni kebun itu yang memiliki siapa namanya, si Anu. Rupanya persis apa yang ia dengar namanya dengan apa yang ia dengar dari langit. Kemudian ditanya, amalanmu apa gitu kan, kok bisa kebunmu selalu dihujani? Maka dia mengatakan, karena aku jadikan hasilku 3 bagian. Satu bagian untuk bibit, satu bagian aku infakkan, satu bagian untuk keluargaku setiap panen. Dari sini menunjukkan ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Asakir tentang kisah seorang laki-laki, seorang peniaga, pedagang, orang Damaskus, ya. Dia jadi kalau membawa dagangan itu ke daerah namanya Zabadan, jauh, harus melintasi padang pasir. Di rumah dia di Damaskus, tempat jualan dia di satu tempat namanya Zabadan. Jadi kalau dia membawa dagangan itu, dia harus menyewa orang-orang, mungkin zaman sekarang ini travel gitu kan, untuk membawa barangnya sampai di Zabadan. Akhirnya setelah dia dapat orang yang agak murah mau membawa barang dia ke Zabadan dari Damaskus, berangkatlah dia. Sampai di tengah jalan, kemudian travelnya ini nawarkan, gimana kalau kita cari jalan yang lebih pendek ke Zabadan, jangan cari jalan yang ini katanya. Akhirnya disepakati boleh juga, biar cepat sampai. Akhirnya dialihkan jalannya yang biasa ke yang tidak biasa. Rupanya tersesat di padang pasir. Setelah tersesat di padang pasir, orang ini melihat sepanjang jalan banyak tengkorak manusia. Ada tengkorak kaki, ada tangan, ada kepala, ada ini. Mulai nggak enak nih. Jangan-jangan travel ini rampok pula ini katanya. Karena sudah nggak enak dia. Kok banyak mayat manusia di sini? Ya. Akhirnya betul tiba-tiba dia dihentikan sama travelnya itu. Kemudian travel ini membawa pedang, langsung membawa pedang, diacungkan. Mungkin kamu sudah tahu siapa saya. Oh, rupanya betul nih travel rampok ini. Mungkin sudah tahu kamu siapa saya. Rupanya orang gila. Orang gila sekarang kan banyak itu ngejar-ngejar ustaz. Ya kan? Akhirnya kemudian ya, setelah itu sang pedagang yang soleh ini mengatakan, "Kalau kau mau ambillah dagangan ini, tapi jangan bunuh saya, biarkan saya pulang," katanya. Kata rampok ini, "Semua orang yang kurampok persis ucapannya dengan kamu, yeah. Tapi saya nggak lepaskan, tetap saya bunuh," katanya. Akhirnya dia mengatakan, "Ya sudah, kalau nggak ada jalan lain, kasihlah waktu, entah beberapa menit, saya ingin sholat." Yeah. Akhirnya dia cepat-cepat tayamum, kemudian sholat. Namanya sholat di bawah kilatan pedang, kira-kira bisa baca nggak? Lupa semua lah kan begitu. Coba antum sholat, kemudian habis itu mau ditembak gitu kan? Lupa Fatihah aja, lupa. Diem aja gini kan, ini apa yang mau dibaca gitu kan, karena habis ini mau dibunuh masalahnya ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan, ada satu ayat tiba-tiba terlintas di kepalanya. Ayat apa itu? Amma yujibul mudtarra idha da'ah wa yaksipus su wa yaj'alakum khulafa'al ar'a'ilahum ma'allah. Tiba-tiba terlintas ayat ini, langsung dia dibaca. Karena apa? Sudah ngeblank, nggak tahu apa yang dibaca, tiba-tiba terlintas ayat ini. Ayat ini saja yang dibaca sama dia. Amma yujibul mudtarra idza da'ah, diulang-ulang gitu kan. Tiba-tiba malaikat yang ada di langit yang keempat mendengar. Amma yujibul mudtarra, siapa lagi yang akan mengabulkan doa orang yang kesulitan kalau bukan Allah? Itu maknanya ayat itu. Malaikat yang di atas dengar tuh, langsung diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang ini. Kemudian dibawanya kuda putih dengan jubah putih dengan pedang yang ada di tangan. Tiba-tiba dari kejauhan memacu kuda ini, tiba-tiba langsung menebas rampok, hilanglah kepalanya. Kemudian pedagang yang soleh mengatakan, "Siapa kamu?" Dia mengatakan, "Saya al-malaku minal malaika arsalani Allah. Saya malaikat dari malaikat. Allah yang mengutus saya. Aku mendengar doamu dari lapisan langit yang keempat. Aku segera datang." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, terkadang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa saleh dan saleha, dalam kondisi mungkin dia sangat memerlukan bantuan, maka Allah akan kirimkan para malaikatnya untuk membantu. Itulah malaikat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat itu bukan hanya menyertai kita di dunia, sampai di kuburan datang mungkar nakir, tanya pula siapa Rabbu, siapa nabimu, apa agamamu gitu kan. Kemudian di padang mahsyar, malaikat itu akan menjadi sa'ikun wa syahid. Dalam Al-Quran itu akan mengarahkan tempat orang-orang yang beriman sesuai dengan tempat yang nyaman bagi dia. Ketika orang kafir lari ke sana ke sini dan mengatakan, "Ya wailana man ba'atsana min marqadina," celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Orang-orang yang beriman diarahkan sama malaikat ke sini, "Nah, tempat kamu di sini." Sa'ikun wa syahid, kata Allah. Akan menjadi penunjuk jalan dan saksi. Dan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ketika mereka masuk surga, malaikat sudah berada di pintu-pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, kata malaikat. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian di dunia, masuklah dengan selamat. Ya kan? Jadi malaikat akan menemani sampai ke surga. Itulah hubung kait malaikat dengan manusia. Dan malaikat bisa kita rasakan, bukan kita tidak bisa merasakan. Jadi kalau ada kemudian perasaan-perasaan ingin ibadah, giat ngaji, ingin melangkahkan ke pengajian, itu hakikatnya dorongan ini dari malaikat. Atau ada orang-orang yang ingin hijrah, nah, sekarang kan sibuk-sibuk tuh bahasa hijrah-hijrah gitu kan, hijrah, ingin hijrah gitu. Siapa yang menolong dia ingin hijrah? Malaikat. Hijrah, ingin hijrah dari yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, yang tadinya nggak pernah ngaji rajin ngaji. Siapa yang mendorong hijrah itu? Malaikat yang mendorong hijrah itu. Jadi ini keberadaan malaikat sama dengan keberadaan setan, kita bisa rasakan. Maka dari sini alamul malaika kita harus yakin, karena satu di antara rukun iman al-imanu bil malaika. Kalau anda kufur dengan malaikat, kafir anda, telah mengingkari Quran dan sunnah Nabi saw. Wallahu a'lam.